Banyaknya kesal disalip Marquez, tapi beginilah seharusnya MotoGP dan hasil sprint race Prancis. Halo Sobat GP semuanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar berita seputar MotoGP. Pembalap Spanyol, Jorge Martin berhasil memenangi balapan sprint MotoGP Prancis, Sabtu 13 Mei kemarin. Tapi pusat perhatian penonton adalah pertarungan antara pembalap Italia, Francesco Bagnaia melawan rider Spanyol, Marc Marquez di Le Mans. Bahkan keduanya bertarung dengan sangat sengit, bahwa Marquez sempat menyalip dengan sangat agresif, membuat Bagnaia kesal dan mengangkat tangan tanda protes. Sebelum Bagnaia kembali melewati Luca Marini dan Marquez untuk merebut posisi ketiga, Bagnaia didorong melebar oleh Marquez, tapi itu masih overtake bersih Marquez. Tetap saja, Bagnaia kurang terkesan pada awalnya, tapi setelah balapan dia dapat memahami dan berkata kepada Marquez bahwa beginilah seharusnya mereka bertarung. Ketika ada kontak, Anda bisa kesal karena adrenalin dan ketegangan, tapi bagi saya, pertarungan seperti ini normal, kata Bagnaia setelah balapan, seperti dimuat Crash.net. Kami harus tetap seperti ini dan tidak seperti dua pekan lalu ketika, untuk menyalip yang sama, saya mendapat penalti. Bagi saya, ini normal, tegasnya. Saya hanya mengatakan kepadanya bahwa harus selalu seperti ini. Dengan pertarungan yang agresif dan kami harus diizinkan melakukan itu dan tidak takut dengan penalti. Ketika saya berada di belakangnya, saya takut saya punya dua peluang di tikungan 7 dan di sana berkata pada diri saya sendiri, saya pergi atau tidak, jelas Bagnaia mengomentari situasi pertarungannya dengan Marquez. Setelah balapan, Bagnaia dan Marquez tak ada masalah, bahkan mereka sudah berjabat tangan setelah berpapasan ketika wawancara TV. Di seri sebelumnya di Jerez, Bagnaia mendapat penalti karena menyalip agresif, tapi sekarang Marquez tidak mendapat penalti. Meskipun awalnya kesal, tapi Bagnaia menegaskan bahwa memang seharusnya tak ada penalti untuk aksi saling salip menyalip, karena seperti inilah balapan MotoGP. Hasil sprint race MotoGP Prancis 2023. Pembalap Spanyol, Jorge Martin berjaya keluar sebagai pemenang dalam sprint race MotoGP Prancis, Sabtu 13 Mei. Penunggang satelit Prima Pramac Racing itu menuntaskan balapan pendek 13 pusingan dengan jumlah massa 19 menit 59.037 detik. Berikut hasil lengkap sprint race MotoGP Le Mans, Prancis 2023. 1. Jorge Martin. 2. Brad Binder. 3. Francesco Bagnaia. 4. Luca Marini. 5. Marc Marquez. 6. Johann Zarco. 7. Marco Bezzecchi. 8. Aleix Espargaró. 9. Maverick Vinales. 10. Takaaki Nakagami. 11. Alex Rins. 12. Fabio Di Giannantonio. 13. Franco Morbidelli. 14. Joan Mir. 15. Alex Marquez. 16. Danilo Petrucci. 17. Lorenzo Savadori. Riden yang DNF adalah 1. Fabio Quartararo. 2. Jonas Folger. 3. Augusto Fernandez. 4. Jack Miller. Okelah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP, terima kasih.
We'll be right back.